Oke, ini akhirnya nih kita selesai juga nih battle dua keluarga antara keluarga Nick dengan keluarga Pak Pepe. Dan tadi udah kita diskusi, pemenangnya diputuskan untuk ikan terbanyak ya Pak Pepe ya? Iya. Oke ya, jadi pemenangnya adalah dari keluarga Nick. Yeay! Congratulations ya! Walau battle, namun kali ini aroma kekeluargaannya lebih terasa daripada persaingan. Karena tidak bisa dihindari nih, anak-anak jika sudah menjadi sahabat, akan susah dibuat untuk bersaing. Mancing Mania, sahabat mantap! Ada yang spesial nih. Kali ini saya dan peserta battle akan memasak ikan yang kami dapatkan. Wah, ikannya akan dimasak dengan dua keluarga dari dua negara berbeda. Kira-kira dimasak apa ya? Jadi hari ini saya sama keluarga Pak Pepe, sama keluarga ini kita mau masak-masak, okay? Ya betul. Masak-masak, jadi kita mau grill. Barbecue. Masalahnya ikan terlalu besar. Ikan terlalu besar. Harus potong ekornya. Oke, okay. Jadi para bapak-bapak mau bakar ikan, para ibu-ibunya lagi bikin sup ikan. Sebelum dibakar, ikan diolesi bumbu yang memang telah dibuat oleh para istri. Wah, ini memang pasangan yang kompak ya. Selain itu, tambahkan perasan air jeruk nipis agar amis pada ikan hilang. Setelah bumbu merata, saatnya membakar ikan. Para istri menyiapkan supnya. Bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan kawan-kawannya dihaluskan terlebih dahulu. Tumis bumbu yang dihaluskan hingga harum dan juga bahan lainnya. Setelah bumbu matang, masukkan ikan kerapu yang sudah kita pancing. Tambahkan air, aduk rata, dan biarkan hingga ikan matang dan bumbu menyerap sempurna. Saling bercengkrama dan tidak ada batasan, membuat battle kali ini memang beda. Ini lebih seperti acara kumpul keluarga sepertinya. Bukan hanya para orang tuanya nih, para anak juga sibuk bekerja sama untuk memotong buah. Wah, ini benar-benar keluarga yang mantap lah. Wah, sepertinya sup ikannya sudah jadi nih. Supnya mantep banget aromanya. Apalagi nanti dirasain ini sih udah gak sabar, tapi kita harus nunggu ikannya matang dulu. Jadi semuanya matang, ready, baru kita makan bareng. Wah, supnya udah nih. Oke, sepertinya ikannya juga sudah matang nih. Kini saatnya mencicipi hidangan yang telah tersedia. Ini dia nih, yang sudah saya tunggu-tunggu. Saya sengaja nggak makan dari pagi, biar bisa makan banyak. Jika makan bersama seperti ini, saya jadi merasa bagian dari keluarga. Ini ikan bakarnya enak banget nih. Terus dipaduin sambal matangnya Bali. Saya belum nyobain supnya sih, tapi dari sini aja udah cium banget aromanya. Mantep banget. Nikmatnya menikmati makanan hasil tangkapan dan buatan sendiri. Bersama dua keluarga yang kompak, rasa kekeluargaannya semakin terasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap!